Hai hai hai, kembali lagi teman-teman di channel YouTube-nya Widya Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niman hama. Apa teman-teman, kembali lagi. Jadi, wis bedu guys. Aku mau makan. Ya, jadi aku mau masak ya. Sekarang enggak tahu jam berapa ya, jamnya nanang endis ya, ada di ruang tamu. Oke guys, jadi seperti ini ya, aku bakalan. Oke teman-teman, jadi aku mau sharing kegiatan aku hari ini ya sebagai babu Hong Kong. Jadi karena aku jaga anjing, esok-esok aku udah kasih makan anjing, terus majikanku yang cowok udah pergi kerja, terus aku udah nyisiri rambut anjing guys, bulu anjing disisiri, terus ditambah lagi pakaiin, terus dielap pakai tisu basah guys, tisu basah ya. Nah udah gitu, terus karena anjingnya yang satu yang gendut karena mripatnya sakit ya, matane karena ada kotorannya lah, pokoknya ada ketepnya. Jadi aku kadang nanti jam kalau pagi dikasih, dicuci ya, ditetesin tetes mata, terus nanti jam 12 lagi ditetesin tetes mata lagi sampai 3 kali, kadang 4 kali sehari ya teman-teman. Jadi seperti itu ceritanya. Dan anjing aku itu juga makan obat ya. Jadi pokoknya semua anjingnya itu anjir, anjing pancen kasih vitamin guys. Jadi seperti itu, dikasih vitamin. Kalian tahu vitaminnya itu harganya berapa? Harganya itu 185 dolar atau setara dengan uang rupiah atau Indonesia, duit Indo gue ya guys, hampir 400 ribu. Bisa tuku kaos Adidas siji guys. Ya Allah, seperti itu ya. Jadi pokoknya di sini tuh anjing diratukan, makanya namanya tuh Kongju. Kongju itu kalau bahasa Mandarin itu Kongju ya, kalau bahasa Indonesianya adalah princess, ratu. Pokoknya ya seperti ini guys pengalaman aku. Alhamdulillah jaga anjing enak banget sih, cuma soalnya aku anjing yang kecil-kecil ya, dua, enggak harus aku ajak dia pergi keluar untuk beol, enggak harus. Soalnya ini tuh anjing manja, lagi pengen dimanja guys. Jadi alhamdulillah enak banget lah. Terus ya teman-teman, di sini aku kerja jaga anjing dok, bersih-bersih. Terus bosku kerja, orang sini kan sibuk kerja ya teman-teman, kerja keras pokoknya guys. Jadi bela-belain ngingu pembantu buat jaga anjing ya. Gajinya 9 juta maning. Waduh, waduh, waduh. Nah, jadi seperti itu guys. Tapi aku sedikit jere kancaku ya. Kenapa sih anjing jaga anjing? Karena menurut pendapat atau kepercayaannya orang-orang yang ngingu anjing lah, mungkin orang-orang yang ada di luar negeri ya, itu karena apa, kayak nanti gue mati nih, gue numpak anjing kayak gitu, anjing sih membawa kamu ke tempat yang indah, ataukah itu surga atau neraka kayak gitu guys. Makanya ya kayak ngadopsi anjing kayak anak sendiri, ngerawat ya guys. Mungkul perawatan gue, aku boro-boro makan vitamin guys. Aduh, aduh. Jadi seperti itu ceritanya ya teman-teman. Terus ditambah lagi guys, pokoknya urung perawatannya, urung kelambine. Terus aku harus ngajak ngobrol anjing. Ora uli menang-menang guys. Pokoknya aku tahu ditegur, aku kan ngerti aku orang ngobrol karo anjingnya ya gue guys. Jadi majikanku, ya lah. Tapi guys lama kelamaan aku terbiasa dan aku jadi suka anjing guys. Anjingnya lucu banget. Ternyata nggak separah dan nggak semenakutkan seperti yang aku kira jaga anjing ya. Nggak nyokot, nggak. Kepala kadang untungnya gue ditugel kayak untungnya pada lakat. Cara gimana? Kayak periksa gigi kayak gue lo guys. Periksa gigi kadang. Nek neng majikanku dilapi kupingnya, dikudeki kopoke kayak gitu. Nek nyong ngerawani yang bula, pokoknya orang perintah aku. Jadi aku enggak, paling cuma ngurusin makan dia kayak gitu aja. Soalnya kuping bahaya mau kenapa-napa kayak gitu. Nah oke guys, jadi di sini ya aku kayak gini ya. Tuh anjingnya lagi pada tidur di sana, ini di aku lagi di kamar. Kalau nek majikane lu nggak kerja, anjingnya gue ya tidur orang neng kamar, berarti tidur neng kono. Nah terus ya aku ya tidur di sini, tapi kordenya
ya dibuka, kadang anjingnya masuk mentu kayak gitu guys. Oke teman-teman, ikuti terus video aku mau masak ya. Dan sekarang jam berapa? Nah guys, jadi ini kamar aku lagi meme kasut ya, kaos kaki. Nah kayak kelambi anjingnya udah aku cuci, soalnya katanya besok hari Kamis bakalan dingin banget. Nah dan ini si gendutnya, si gendut lagi tidur. Terus satunya lagi sing cilik. Nah, kayak lagi turu. Oh, sekarang wis arep jam loro, teman-teman. Jadi aku arep madang. Tidak lupa aku selalu nimbang. Aduh, error banget. Guys, jadi teng-teng. Wis ndeleng kan? Nah jadi aku tuh mau masak guys. Aduh aku habis beresin sepatu-sepatu ya. Aduh kayaknya aku tuh beres di situ. Aku mau beresin di situ lah. Teman-teman di channel YouTube-nya Widya Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niman hama. Oke teman-teman, jadi di ini aku udah masak ya tadi. Tadi udah kalian lihat, ini tuh bumbunya simpel banget. Ini adalah sayur apa adanya lah ya teman-teman. Apa adanya di rumah, di kulkas. Cuma aku terus tambahin endok lagi, jamur, selobor. Tambahin sedikit ebi biar ada rasa-rasa udang ya. Enggak rasa yang pernah ada.
Nah, terus ini adalah nasi, guys. Ini nasi, aku maunya pakai mangkok. Maka teman-teman, ayo langsung aja dimaem ya. Oh iya, di sini juga ada kerupuk, teman-teman. Ini aku jadi goreng kerupuk. Jadi aku goreng kerupuk urang. Ayo guys, ayo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Atau guys, kerupuknya jadi seperti ini, teman-teman, menu makan siang ya, TKW Hong Kong aja seperti ini. Oke, teman-teman, jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, guys, dicoba ya. Aku kadang males banget, guys, soalnya madang gue dewek ya. Kadang aku males banget masak, kadang aku biasa, tapi gue kayak ya wis lah, sayurnya wis ditumbas ya, wis dimasak-masak. Rasa sambal pedas dan rasa bawang, soalnya bawangnya banyak. Enak, teman-teman. Madang guys, jangan lupa madang, jangan lupa maem. Pokoknya bestie, semangat kerjanya. I love you sekebon, semangat. Panas guys, soalnya masih panas ya. Jamurnya guys lembut sekali. Jamurnya teman-teman yang membuat enak. Sayangnya sih panas teman-teman, jadi nggak bisa merasakan.
mending yang ada endoknya. Masih panas guys, bete banget sih.